Bagaimana cara kita menyikapi sikap istri yang pencemburu, selalu buka-buka WA dan yang lainnya, sampai terkadang saya merasa risih. Enggak boleh, ukhti. Ya muslimah, enggak usah ambil tugasnya malaikat. Enggak usah. Kalau kelihatan depan mata salah, luruskan. Benar, dukung. Yang tidak kelihatan, jangan korek-korek. Enggak usah. Ini standby ini, enggak digaji, enggak diapa, catat semuanya. Lapor kepada Allah langsung, Tuhannya. Bisa dicabut langsung, mati ubun-ubunnya bisa dicabut. Dan yang itu apa repot ini? Ya. Dan saya sudah bilang teman-teman, ini cemburu bahaya, ini potensi bagus ya. Baik, potensi cemburu, tapi padahal pelanggaran agama. Jangan cemburu semuanya gitu. Ini kalau dibiarkan berbahaya, karena kalau kita tidak kontrol, karena bentuk cinta katanya gitu sama pasangan, hanya kita sembarangan saja cemburu. Nanti biar pasangan kita berdiri dekat tembok, cemburu sama tembok juga.